sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya, kalau bukan kita, siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Wali kota diperbutkan hanya oleh wakil wali kota, asisten, seko, atau sekda di kabupaten, atau wakil bupati untuk memperbutkan itu. Kalau dia banyak, jadi tes siapa yang terbaik. Tapi tesnya terbatas. Lalu seko, wakil wali kota, termasuk asisten itu diperebutkan siapa? Itu diperebutkan oleh camat-camat terbaik. Dia tes. Lalu camat-camat terbaik bagaimana? Nah, camat itu yang berbeda. Staf biasa boleh tanding mau jadi camat. Dia jadi staf fungsional boleh jadi camat. Tapi camat juga diberikan di tes prioritas utama, kalau nilainya semua, adalah untuk lura-lura yang baik. Lurah di tes, siapa yang mau jadi lurah. Nah, ini jenjang karir kira-kira di DKI. Ini sistem yang kami bikin. Lalu tesnya bagaimana? Sistemnya menggunakan psikologi tes. Psikologi yang dikirakan 23%. Yang lain itu ada tes kemampuan, tes pelayanan, macam-macam. Ada sistem software yang disiapkan. Yang masuk penilaian. Lalu kalau penilaian di sebuah SKPD, bagaimana menilai dari luar? Itulah PTSP. Pelayanan terpadu satu pintu. Yang langsung berhadapan dengan rakyat itu adalah guru. Itu tetap di posisi guru, tidak kita bengkawakan, langsung dia ngajar. Perawat dokter, langsung di puskesmas di rumah sakit, tidak kita ganggu, itu langsung hubungan dengan pasien. Langsung hubungan dengan pelayanan. Di situ kita bisa dapat nilai dari masyarakat perlunya berapa banyak. TKD-nya dokter perawat bagaimana? Bukan hitung jumlah pasien. Dapatkan bonus kerjain pasien, ada. Tapi TKD-nya nanti kita hitung, sebuah puskesmas itu kan dengan sistem BPJS, itu dibebani berapa jiwa, ada hitungannya. Nah duitnya dari kita kapitasi. Ya, banyak dokter protes sama saya dulu, saya grupnya. Kebetulan saya keluarga banyak dokter, adik saya dokter semua, ada teman-teman juga dokter. Itu suka bilang, yang benar aja aku ada marah-marah semua. Masa kami nyehatin cuma 2.000 satu pasien, kencingnya kakak cukup bayar dari teman-teman itu. Wah, mati-mati. Dia tidak ngerti, sebenarnya dokter-dokter itu sudah diberikan sebuah perusahaan asuransi sebetulnya. 2.000 rupiah itu per pasien itu, untuk biaya dokter itu hitung berapa orang yang dia rawat, yang dia urus kalau sakit. Semakin tidak ada yang sakit, maka uang ini tetap masuk akal dia gitu loh, tetap masuk uang komponennya. Nah ini yang arti puskesmas. Dan apa bangsa ini, pertama membuat ini puskesmas itu adalah menteri jadi bapak namanya orang kampung itu loh, Lenina yang selalu menggantikan Bung Karno menjadi acting presiden kalau Bung Karno tidak ada. Jadi Pak Lenina ini adalah anaknya yang jadi wakil ketua MPR. Konsepnya adalah pencegahan dan preventif promotif sebenarnya, bukan kuratif. Tapi sekarang kita ubah puskesmas menjadi oktama, kenapa? Karena kita temukan orang-orang tidak mampu itu kalau di oktama di kota yang jauh, ongkos nunggunya tidak tahan. Keluar dari nunggu itu tidak sanggup uangnya. Nah, tapi karena persepsi orang puskesmas tidak baik, kami naikkan puskesmas di DKI pada 18 ya, 18 puskesmas kecamatan, kami tingkatkan menjadi R10B tipe D. Ini supaya orang bisa datang, tapi kami kerjasama dengan RSPN dan MKW. Jadi saya harap perawat, dokter yang masuk di DKI, ini betul-betul punya hati melayani orang. Saya harusnya jadi dokter, karena bapak saya ingin jadi dokter. Banyak sekali orang-orang di kampung itu mati karena tidak ada dokter. Makanya bapak saya maksa saya jadi dokter. Dan saya sempat kuliah satu minggu di UKI. Oh ya, di UKI. Karena UKI tidak dapat. Saya kan berat. Saya tidak terlalu pintar, tapi saya juga tidak terlalu bodoh. Saya
dosen saya selalu bilang, yang terlalu pintar biasanya kembali jadi dosen. Biasanya aku jadi dosen. Yang terlalu bodoh yang payah, yang tengah-tengah biasanya balik ke kampus jadi pembicara atau donatur dan lain sebagainya. Tapi yang tengah-tengah. Nah, supaya tidak terlalu beda itu. Nah, saya tidak cocok jadi dokter, kalau adik saya jadi dokter. Tapi saya kira benar, banyak sekali orang harus mati. Karena tidak bisa dapat dokter. Kalau kita punya puskesmas, kita bisa bayangkan kalau ada orang miskin di Jakarta, tinggal di gang sempit, sudah udara semua tidak baik, tentu kita akan membuat kampung daerah tidak ada rumah. Masalahnya tanahnya pun bukan punya dia. Nah, kita harus bangun rumah susun, tinggalin mereka. Bayangkan kalau orang miskin sakit, puskesmas tidak bayar, RSUD tidak bayar untuk cek dia. Mampu nggak dia datang ke puskesmas naik motor dan naik sepeda jalan kaki itu mampu. Sewa taksi mana ada uang belum itu siapa. Maka itu gunanya dokter-dokter perawat itu harus kunjungi mereka. Karena nanti ke depan lurah dan camat itu seperti kepala asrama atau seperti estate manager, general manager. Jadi lurah camat dalam undang-undang 32 tahun 2004 kalau di daerah itu sudah bukan kepala pemerintahan lagi, mereka adalah kepala unit pelayanan. Dia seorang lurah camat harus tahu semua urusan rakyat. Apapun mesti tahu, mana ada PKR, mana jalan jeleknya, SKPD, SKPD hanya pendukung mereka. Dia seperti saya kalau mengurus sebuah perumahan, saya tidak perlu punya tukang ngurusin taman, ngurusin jalan atau listrik. Kalau saya butuh, saya panggil kontraktor. Nah, kontraktor kita itu siapa? SKPD, SKPD. Yang bisa mengirim alat, bisa mengerjakan semua. Bisa contoh kayak PU. Saya bilang, PU-nya ada ribuan pegawai. Ya, ribuan pegawai. Secara jujur, kalau kita tanya sama perumahan yang paling besar pun di DKI, yang ngurusin jalan sama selokan dia itu berapa ratus orang? Merasa. Kenapa? Karena kalau dia mau kerjain, dia pakai kontraktor kerjain, dan dihitung kerjanya pakai konsultan, dihitung pakai QS, berapa volumenya ya bayar. Sekarang semua insinyur yang diterima untuk masuk di PU, apakah kalian itu nyakul, baru aspal, baru beton? Tidak kan? Terus apakah jadi konsultan untuk tahu kebangunan beres nggak beres? Nah, juga, bayar konsultan juga. Jadi berapa gitu bayar pegawai? Itu nggak bisa. Nah, kenapa saya mau kurangin bayar pegawai? Karena kami ingin menjadikan DKI ini gajinya harus sama atau melebihi perusahaan minyak asing di Indonesia. Ini akan membuat semua orang jangan terbuka-buka dulu. Ini ada bahaya buat saudara. Kenapa ada bahaya buat saudara? Begitu gajinya begitu besar, saudara kebayang nggak? Banyak putra-putra terbaik bangsa ini yang punya idealisme mau membantu pemerintah, mau berjuang di pemerintah melayani lebih baik, tapi secara realita dia tidak bisa masuk ke PNS karena dia jujur, dia tahu gajinya tidak cukup untuk anak-anaknya sekolah, untuk dia tidak cukup. Maka akhirnya memutuskan bukan hanya kerja di Indonesia, memutuskan pindah ke luar negeri sebenarnya. Ini yang terjadi di negara kita ya. Jadi dia pelengkap dia jadi peneliti, dokter hebat digaji 3 juta, 4 juta di luar negeri bisa dikasih paten 100 juta miliaran dia pegang paten, dia keluar sama dengan kita. Nah begitu disemaikan PNS kita, saudara gak becus, putra-putra terbaik yang bukan PNS dia akan melamar masuk. Ingat lagi undang-undang ASN, saya yakin kalau presidennya berani gak ada perlu izin presiden. Yang penting ada melalui proses tes langsung masuk. Nah di situasi berbeda. Lalu di mana saudara-saudara mau ditempatkan? Kita punya pelayanan terpadu satu pintu PTSP. Itu oleh PTSP kantor urusan camat kita udah persis banget. Saudara semua pasti terbiasa dengan situasi ini banget. Cuma perhatikan kantor camat kita, kantor urusan kita. Loket pelayanan mungkin ada 6. Tapi yang terjadi apa? Kalau yang datang 6 orang urusan KTP,
dia ngantri di satu loket saja. Karena loketnya cuma ditulis urusan Dukcapil. Loket pajak, loket P2B, ya loket macam-macam itu lah. Sosial, sekolah. Kau bantu bagaimana? Kalau laporan datang, laporan langsung nomor 1, masuk 2, 3, 4, 5, semua urusan diurusin. Apa yang susah? Gak ada yang susah kok. Semua mati komputer, semua kan formulir, cuma ditimbang. Satpam saja kita masuk, dia tanya, selamat pagi Pak, bukain pintu. Urusan apa Pak? Kok transfer? Ini Pak, formulirnya Pak. Jadi Satpam bantuin. Satpam PP kita mau gak bantuin? Jangan ya, Satpam PP. Kalau saya lagi urusan Dukcapil, ngantri nih 5 orang ini. Yang 5 kan urusan P2P, urusan yang lain. Yang main ini, ada yang sekarang mendingan rokok lagi ada asli. Main BlackBerry kan, ya, handphone, cekatak cekiki. Yang lagi jawab tadi, ini dipanggil rapat ini, Dukcapil ini. Ini saya dekatkan dulu ke camat, urus KTP. Mohon maaf Pak, gak ada orangnya Pak. Masyarakat bingung, ini emang buat orang kamu gitu. Ada kelurahan, ada camat lagi. Lagi rapat Pak. Makanya di DKI saya dikatakan kurang terus PNS. Kenapa? Kita tuh misi kopat. Lalu kita dapat SPTSP. Eselon 2, 3, 4 kurang katanya. Mau gak ya eselon itu kerjain kalau ada orang datang? Gak mau. Kurang orang. Udah kurang orang gak ada pegawai. Cari kontoren saja. Saudaranya, kayak siapa, kayak kenalan. Lo gimana cara gajinya? Gak boleh lagi jangkaran. Ya itulah publik-publik, ya uang makan, suap-suap sedikit, pokoknya bisa menggaji orang itu. Ini terjadi. Lalu LSM tahu nih, ada LSM yang dikutip, tahu, impresif. Kalau enggak kalau perjaksa, kamu rubah. Makanya sampai hari ini dulu camat kita itu tersandra dengan permainan uang seperti itu. Itu jadi oknum jaksa memeres orang itu dari pertemuan. Atau LSM bisa meres. Karena kami ini putus. Masih harus diputus ini situasi ini. Nah saudara-saudaranya beruntung masuk katanya seperti bayi, gak ada dosa gitu ya. Nah, ini konsep masing-masing agama beda nih. Bayi gak ada dosa. Nah kita usah diskusi soal agama. Tapi minimal asumsi kita sama. Saya percaya bayi pun berdosa. Karena manusia semua berdosa. Ya turunannya juga berdosa. Makanya kita gak usah debat. Tapi saya mau pinjam istilah tadi. Kalau dianggap bayi itu tidak berdosa, saudara adalah orang yang tidak pernah terlibat masalah. Makanya saya tidak mau memasukkan saudara pertama kali ke SKPD saudara. Di luar yang memberikan kesehatan. Soal saudara diterima di pajak, TKD-nya berlaku pajak, tetap berlaku, saudara tetap orang pajak kok. Cuma saudara tidak ditempatkan di bawah pejabat pajak. Saudara langsung semua per hari Senin, semua dibagi rata, mau sesuai rumah, mau sesuai apa, diatur saja biar tidak terlalu habis energi. Bisa dibagi di kelurahan. Saya ingin diusahakan di kelurahan atau di kecamatan mereka, kecuali dari luar kota. Untuk apa? Ada dekat kos mereka, supaya saudara belajar melayani orang sekampung dulu, supaya tahu malu. Dan saudara juga bangga. PNS di gua nih, CPNS kira-kira kan. Kalau masih ada yang bujangan kan lumayan kan. Ya, ya apa yang ada naksir-naksir tetangga kan. Masa depan gua bagus nih. Tapi yang dipajak kan, TKD gua gede. Ada masih dari SP lagi. Itu bisa mungkin lah. Ya ini wajib saja gitu. Sama kayak dulu di Belitung. Kalau orang diterima jadi pegawai KT5, PN5, waktu Belanda atau lulusan STM, karena lulusan STM Stania dari Belanda bikin ada STM itu pasti diterima jadi pegawai PD5. Kalau udah sekolah di STM Stania, mau cari pacar itu semua calon-calon mertua itu terima dengan baik. Iya, pasti semuanya itu wajib saja gitu karena calon kan ya dokter, kalau lagi PDT ke daerah di kampung yang cari paling cantik biasanya pasti dapat dia. Padahal tampaknya juga baru itu ganteng sebenarnya. Wajar itu manusiawi.
dari orang jauh, jauhin orang dekat itu. Nah, saya harap saudara harus di lokasi saudara. Tugasnya apa? Belajar di depan front itu. Saya dulu waktu kuliah S2, saya masih pakai DOS, dokumenter. Dulu. Jadi dikasih trainingnya masih DOS. Padahal di luar negeri tidak pakai Windows. Saya tidak pernah alamin, mesti hafal. Apa mabuk itu, mesti hafal itu. DOS itu. Tiba-tiba ada anak dari MIT, masuk S2 di tempat saya, dia bawa pulang komputer Windows. Gimana caranya belajar? Mau belajar gampang katanya, lu bantu gua ketik katanya. Kasih komputer, program yang dipindahin, kita bantu ketik, langsung belajar. Nah saya ingin pelajaran pertama, saya bergerak dari diklat, PTSP sekarang bisa 6 counter sudah ada bidang masing-masing. Tugas saudara menguasai 6 bidang itu. Jadi saudara harus bisa semua 6 bidang itu layanin saudara. Karena seluruh perizinan personel ini kita ketemu PTSP, semua urusan apapun di Jakarta, pengen tahu apapun, orang terdekat datang di kantor lurah camat. Jadi kita bayangkan, ini ada bank, kalau kita bilang bank, Jakarta itu punya 267 ya, kantor lurah, itu sedikit kantor bank, bukan ATM ya. Kantor 44 kantor di kecamatan dan 6 termasuk Pulau Seribu, 6 kantor kota dan kabupaten. Ini semua menjadi tempat terdepan melayani rakyat Jakarta. Jadi warga Jakarta mau urusan apa saja, dia seperti bank, cuma kalau sudah masuk ke bank. Itu namanya orang seperti depan bank itu. Kita mau deposito, saya mau transfer uang ini bisa nggak? Mau transfer uang ke Rusia apa-apa? Kadang-kadang di depan juga bingung kan? Dia gak pernah dengar pikiran berpon ke Rusia nih. Misalnya gitu kan. Apa yang dilakukan jebak itu? Dia jawabnya apa? Gak tahu. Lagi saya kan begitu kan kalau udah tahu. Kalau kita tanya yang dia gak ngerti, bukan bidang saya. Kemana? Gak tahu ya. Kamu coba cek kata buku wali kota. Sampai kata wali kota, ada yang dicamati. Nah ini kita sama siapa di bawah, Satpol PP. Pak, urusan ini gimana Pak? Gak tahu ya. Jadi orang itu bolak-balik, dia pun bingung kan? Ini yang terjadi di Jakarta. Jangankan orang PNS yang di SKPD A, kalau dia urusan di SKPD C, dia ngerti gak? Nah, ini jadi temannya, tolong dong bantuin dong. Jadi ini banyak terjadi percaloan di PNS DKI, terutama eselon-eselon bawah staf-staf bawah itu ngurus-ngurusin surat. Nah saya dulu pernah jadi pengusaha, saya pengalaman dari A sampai Z sekarang. Yang ngurusin semua urusan saya itu siapa Pak? Staf PNS di kantor Dinas Kelautan Perikanan. Di Belitung dulu. Kenapa? Karena dia mau agak nganggur, dia agak rajin. Dia semua urusan dia ngurusin saja, dia tahu celana. Nah ini tidak boleh terjadi lagi di Jakarta. Semua urusan harus di PNSP ini, gak boleh orang yang bingung. Warga DKI bingung, kalian yang harus bingung. Itu enak aja kayak disumpah, terima duit untuk bantu rakyat, kok bikin rakyat bingung? Gak bisa. Dan ini tugas saudara. Gak ngerti gimana yang bang tadi? Dia akan tanya ke supervisor. Nah supervisor kita itu apa? Di dalam kandungan itu adalah guru dan tamat. Ada yang seksi-seksi, nah, lurah camat ini manajernya, manajer banknya, lurah dan camat. Dia tugas-tugas, ini semua urusan. Dia nggak ngerti, dia telepon camatnya lurah. Nggak ngerti, dia telepon Pak Wali Kotanya. Dia nggak ngerti, dia telepon provinsi. Itu dia akan terus telepon. Dia tanya, dia cari, sampai nggak ngerti. Ya sama seperti saya, IRTI singkatannya apa? IRTI Monas. Tanya semua PNS, nggak ada yang bisa jawab. Cari kemana? Mbak Google. Keluar urusan. Ikatan apa? Restoran dan Amal Indonesia kan? Bener gak? Saya juga gak tahu. Minimal ada jawaban. Nah, kalian harus cari. Cari sampai ada masalah. Nanti waktu diingat ada rapat, evaluasi. Dan saudara juga bisa SMS, bisa tanya. Tapi tidak boleh membiarkan warga DKI bingung. Nah, poinnya di mana?
angka uangnya di mana? Semua pelayanan dihitung per poin. Ada angkanya, ada poinnya. Poinnya kami sesuaikan dengan uang. Nah, poin-poin inilah yang harus saudara kumpulkan bisa melayani berapa orang. Karena ini tercatat saudara melayani berapa orang. Dengan cara seperti itu, kita bisa tahu di semua kecamatan dan kelurahan butuh berapa loket. 6 loket atau 2 loket, kita tahu. Langsung ketahuan seperti apa. Kita buat apa 6 loket? Pengen datang semua urusan cuma 2 orang, 2 orang. 2 loket cukup. Hanya kita juga bisa tahu, ternyata daerah ini butuh 24 jam. Banyak orang yang kerja malam, paginya tidur. Dia tidak sempat ke dalam rumah, maka daerahnya terbuka cukup hebat. Sehingga secara demikian, kita bisa tahu persis posisi jumlah pegawai yang dibutuhkan. Nanti lama-lama akan terbuka camat, karena kalian panjang di DKI ini. Logikanya kalian akan lebih lama di DKI daripada saya, sudah pasti. Kedepannya bagaimana? Kantor lurah camat ini, kalau terlalu dekat, kita mau tutup saja penggabungan. Kamu dapat gaji yang seperti perusahaan minyak kan? Penggabungan, lokasinya besar, kami akan bangun rusunawa terpadu. Ini nanti. Rusunawa terpadu ada pasar, ada klinik, ada tempat tinggal, apartemen harga kos. Sehingga kelas-kelas yang seperti kalian yang menengah, punya uang beli rumah nanti di Jakarta logikanya. Bagi mau di Bogor di mana, jadi kita harapkan kereta api yang rel ganda akan ada semua. Saudara akan tinggal di situ, tapi sehari-hari gimana supaya hemat ongkos, hemat waktu. Saudara bisa sewa kos apartemen ini di tengah kota. Tidak ada parkiran mobil. Saudara harus naik bus dan naik kereta. Tidak bisa parkiran mobil. Itu ada anak pada yang balita. Makanya kartu pegawai saudara itu langsung adalah Bank BRI. Sekarang saya perintahkan seperti itu. Sama seperti kita jadi mahasiswa kan? Semua langsung kan? Mungkin saya juga bingung, ngapain di KTP gak bisa diunjungi dan terusnya komisi 2. Suruh aja semua bank pembangunan daerah, semua bank membuat KTP itu di ajun. Orang bikin dua gimana? Kenain aja NPWP dua kali. Mati kan? Kayak apa? Gampang kan cara mengatasi seperti itu kan? Jadi kadang-kadang ya benar, ya korupsi kan? Di KTP kan jadi masalah kan? Ini ada niat, kalau jadi PNS, kalau gak ada niat nyolong, gak ada niat macam-macam itu enak aja mau kerja itu. Saya jadi politisi saja, kenapa politisi bisa itu enak? Saya santai-santai aja, kamu tahu nomor handphone saya, tinggal 5.000 rupiah saja sama saya. Waktu saya kampanye, saya tolak pertama-tama. Kamu kanjam gak mau pilih saya, gak usah pilih, itu pilih aja yang lain kalau nomor. Saya kerja kok profesional, kenapa mesti nyokok-nyokok Anda? Anda mesti nyokok saya kerja pagi malam dengan Anda. Nyaga pun Anda, enak aja saya mesti nyokok Anda. Saya saja berani sebagai politisi. Masa saudara sebagai PNS tidak berani? Jadi tidak ada, minta-minta uang semua tidak ada. Jika gaji juga lebih baik, om juga masih baru lulus dengan tunjangan gaji di DKI segala macam relatif lumayan sebetulnya. Makanya saya tidak ingin saudara-saudara terpengaruh dan senior-senior yang sudah pakai jam tangan hijab giler, repotnya. Kita ada PNS yang punya hijab giler. Itu bisa 1,8 miliar jam tangan. Punya PNS ya saudara yang punya sepatu kesek-kesek 17 juta. Kita punya semuanya. Kan bangsa gubrol-gubrol 400 juta, 200 juta mah gak heran di DKI. Punya mobil mewah gak heran, saya punya data semua. Yang punya tas Hermes ya, Hermes. Itu banyak sekali. Yang hampir tiap minggu bisa main-main, tiap bulan ke luar negeri sama teman-temannya pun banyak. Karena rangkanya juga bukan, kita punya data-data seperti itu. Makanya saya harap saudara-saudara tidak terkontaminasi seperti itu. Lakukan di bawah ini. Lo poinnya bagaimana? Nah, kalau saudara berhasil mengurus surat sampai selesai sesuai dengan SPM, kita bilangin ini urusan gimana. Terus saudara telepon, tanya SKPD. Ada 60% sudah online. Nah, saudara selain online, kirim data, bisa juga ngajarin orang untuk mulai ngerti online. Nah, sekarang belum bisa. Kenapa? Online kita bisa P2P. Sudah online di IMB. Lebih susah. Kenapa? Mungkin ada yang isi out of pusing juga pada. Ini bicara mental.
Akhirnya mesti lewat Talo lagi. Nah, saudara inilah yang saya harapkan masuk ke semua kantor lurah camat membantu saya menjadi pasukan Talo tanda kutip untuk membantu seluruh warga DKI mengurus semua urusan. Saudara adalah kantor biro jasa kami, kader-kader biro jasa kami. Lalu kalau saudara nggak lakukan dengan baik, saya coret untuk jadi PNS. Jujur aja, kamu mau ribut sama aku, ribut aku hobi ribut, jujur aja. Aku hobi. Makin ada tuntut, makin hobi saya. Kalau nggak ada masalah, aku kurang enak hidup itu. Jadi kalau orang itu ada masalah susah tidur, kalau saya ada masalah, saya enak tidur. Karena saya tahu yang ribut sama saya itu masih dia susah tidur. Gue ketawa-tawa, dia susah tidur, gue ketawa-tawa. Itu baru bagus, gitu kan. Ya makin dia kira saya susah tidur, saya justru tidur. Biar dia benci saya, kesal sama saya, susah tidur dia. Ya mau tidur-tidur aja. Jadi bapak saya aja, kalau orang pengen kamu mati itu harus berdiri ya matinya ya. Supaya maksudnya pengen mati itu, dia kira kamu masih hidup. Jadi aku tak tahu, kamu udah mati, kamu jadi tegak. Ya harus begitu. Ini prinsip. Jadi saya harap saudara, selama kami masih di DKI, kami akan sangat keras. Karena saya bekerja juga tidak kalah dengan saudara-saudara. Saya biasa bekerja bisa 14 jam. Makan pun masih ketemu orang, cuma off ke toilet. Biasanya masuk 7:30. Dan saya harus bangun 5:30 depannya. Dan harus olahraga, saudara. Tidak ada alasan. Mau 10 menit, mau 15 menit, mau 20 menit, harus olahraga. Tidak ada alasan. Nanti yang mau jalan Pak Wali Kota udah gak bisa lagi, yang selalu gemuk-gemuk ini. Bahaya. Kita mesti di-train. Karena ada pengaruh, soalnya harus betul-betul jaga kesehatan. Karena kalau sakit segala macam masalah. Gak bisa. Saudara jaga kesehatan dengan baik. Gak perlu orang yang mahal, gak perlu ke gym. Saudara cukup senam jantung, stretching. Ya, sit up. Kalau mau push up, mau pull up. Itu udah, ya seperti yoga-yoga, seperti ya tai chi. Itu gak perlu parah. Saudara pun gak perlu bawa baju apa-apa. Atau keluar, gak perlu keluar. Hujan-hujan, saudara bisa olahraga. Nah ini yang penting. Karena saudara dibayar mahal. Untuk tes saja seleksi satu orang berapa duit kok di gitu? Jutaan. 1,5 juta per orang dites. Yang masuk gak masuk kan? Semua. Ya kan dihitung semua. Ini biayanya besar. Malah saya lagi berpikir, konyol, kenapa kita mesti terima pegawai gitu banyak? Kenapa sih gak banyak saja di kabupaten kota lain? Kan gajinya bagus. Semua orang mau masuk kerja Jakarta. Tapi gak bisa kontes. Tapi kasihan daerah lain. Nah kami tidak berpikir seperti itu, kita ingin ini jadi model. Nah lalu bagaimana kalau ternyata SKPD itu kurang aja, tidak mau bantuin. Kan urusan tidak beres kan? Kan saudara minta tolong nih, ini kan biro jasa. Nah SKPD yang tidak beres, saudara catat. Makanya semua saya minta kode email. Catat, misalnya urusan P2P atau gangguan, bisa P2P. Dia mainin terus, kurang surat ini, kurang ini, semua tercatat. Kurang apa. Nah saudara kan cerdas-cerdas. Saudara bisa tahu, ini memang sengaja cari-cari kalasan mempersulit. Nah kalau saudara bisa mencatat itu, dan memberi nilai dia, sistemnya akan membuat nilai. Saya kira September berapa sempurna jalan, baru mulai hitung. Per 3 bulan, ya September mulai jalan, misalnya Oktober, November, Desember, pelayanan ini, nanti hitung poinnya, nanti bayarnya di 2015. Jadi kita selalu 3 bulan bekerja. Ini di luar TKD, ini TKD asli, tunjangan kinerja. TKD kemarin itu tunjangan kehadiran. Kehadiran daerah, ini ada tunjangan kinerja daerah. Jadi kalau orang nggak rajin, dia nggak bisa dapat ini. Bisa nggak Satpol PP juga yang pinter nanti dia turun? Kepala seksi turun, bantuin. Bisa nggak? Bisa. Dapat poin nggak dia? Dapat. Karena ini sistem kerja pelayanan yang terukur. Nah lalu kalau yang tidak dapat, dia sebutin semua, dapat poin nggak saudara? Dapat. Untuk bisa tidak beres urusan, asal bisa punya laporan, cari kambing hitam, siapa di situ, bikin laporan dia, saudara dapat. Nah inilah yang saya mau, kenapa saya semangat datang pagi ini. Saya harap saudara-saudara ini bisa ikut konsep Jakarta Baru.
ini Jakarta baru bisa Jakarta maju tahun ini punya konsep. Kenapa saya semangat? Karena saya punya tambahan 1160 orang. Di mana tambahan seperti ini kantor kita semua cukup minimal bagi satu orang dua orang. Jadi saudara pelajari semua urusannya apa ini? Sama seperti bank, kalau Anda mau jadi supervisor jadi manajer bank, Anda mulai dari front office official, partian front desk. Sekarang sama, baik-baik kan? Tugas kita apa? Kita disumpah untuk apa? Untuk membuat penuh kepala, perut, dompet wanita. Melayani mereka penuh kepala, perut, dompet. Nah sekarang sama. Saudara bagaimana bisa jadi SKPD, urusan yang lain, di depan hadapan rakyat saja saudara sudah tidak becus. Saudara tidak punya hati yang melayani. Kalau saudara punya hati melayani, lebih baik jangan jadi PNS. Karena di DKI sekarang, kalau kami tes, masih ada 15% yang bagus. Guru-guru lebih parah lagi di tes, 2/3 di bawah 50 nilainya. Padahal gajinya hampir 7 triliun semua guru. Ini persoalan DKI. Jadi banyak sekali komite membawa guru-guru lain masuk ke dalam. Ini persoalan yang lain. Nah, jadi saya harap saudara ini adalah orang-orang baru yang berpikiran sekarang mau belajar melayani, nanti saudara akan menduduki posisi-posisi. Termasuk saudara bisa jadi lurah, jadi camat. Karena jadi manajer pelayanan, nah, saudara bisa tes, ini bisa main. Nah, waktu saudara kembali kepada SKPD saudara, bisa sekarang saudara dari P2B tadi, P2B. Anda melayani orang urusan surat P2B. Saudara itu bisa tahu brandsetnya oknum di P2B seperti apa. Udah tahu nih, brandsetnya luar biasa. Kalau langsung masuk ke dalam, saudara dipenjat ini. Yang harus berus dipenjat. Yang cewek angkat cantik-cantik, insinyur, ditaruh di pemadam kebakaran. Suruh jadi sekretaris saja, padahal insinyur dari ITB. DUGM. Terus dia, kenapa anak itu cakep ditaruh di situ? Ya, kedok-kedok pemanis tetap di dinas. Itu namanya pelecehan terhadap wanita. Itu pelecehan, teman. Saya gak suka orang dinilai seperti itu. Tidak ada yang cuci mata, ini semua bisa kerja. Cakep-cakep, ganteng-ganteng, cantik-cantik, gak ada guna kalau otaknya seperti itu. Makanya di kami sekarang, di Pemprov DKI, sudah banyak yang pintar, yang cakep, yang ganteng, cantik, semua itu banyak. Yang tahu untuk memenuhi kepala, perut, dan dompet warga, tahu semua. Haknya orang miskin, tahu semua. Hak orang yang membutuhkan, tahu semua. Cuma masalah di mana sekarang? Nggak peduli untuk tahu. Bukan tidak tahu. Makanya saya katakan, kalau Anda tidak tahu, saya maafkan. Tapi kalau Anda tidak peduli untuk tahu, Anda melanggar sumpah jabatan saudara. Saya tidak toleransi. Nggak ada toleransi. Kalau saudara tidak peduli untuk tahu, saya maaf. Kalau saudara tidak tahu, saya kasih tahu. Tapi kalau saudara tidak peduli untuk tahu, dalam satu tahun ini saudara lebih baik kami coret, nggak usah jadi PNS. Kenapa? Nanti akan menumbuhkan bibit-bibit pusing untuk Pemprov DKI. Membayar gaji, membayar pensiun segala macam, lebih baik ditendang keluar. Jadi selama dan sialnya juga, kalau dianggap sial ya saudara-saudara, kalau yang pengen seperti itu, ya saudara masih ketemu saya nih sampai jadi PNS, terus sialnya jadi gitu, pasti kompeten. Begitu nih pelayan PTSP nggak beres, saudara nggak buat laporannya benar, saya evaluasi nggak benar, saudara nggak boleh jadi PNS. Karena front terdepan melayani orang saja, Anda nggak bisa. Berarti Anda nggak layak jadi PNS. Saya pelak-pelakannya. Nah, kita juga minta Bank DKI, kereta, semua tiket ini adalah debit card. Yang naik-naik Transjakarta, sekarang ini kartu. Bukan kartu sekarang dipakai-pakai itu loh, tempat wali kota itu. Saya nggak mau pakai itu. Kertas apaan? Itu buat ganjar kamar pintu hotel aja supaya asing dan jalan terus. Semua kartu kartu itu bisa link dengan kereta api dan bus semua dan MRT.
dan Jakarta ini mari guys. Jadi bisa bayar ke Bank DKI atau bayar foto misalnya. Sehingga di dalam kartu ATM itu, seperti zaman saya, kartu kredit itu bisa kasih foto. Nah, kita bisa kasih foto. Ini ya sama saja seperti kartu pegawai. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, mohon maaf kalau Bapak Ibu Anda terlalu keras, saudara-saudara Anda terlalu keras. Saya sih mau cari gara-gara gitu. Cuma saya pikir kalau DKI yang uang begitu besar menggaji orang seperti ini kelakuannya, kita ini konyol sekali gitu. Ya jadi sekali lagi, nah saya mau tes PRT gubernur sebenarnya apa PRT itu? Itu orang yang bangga bisa ngomong R itu pembantu rumah tangga itu. Kita harus cuci piring dengan kesalahan-kesalahan yang lalu. Banyak sekali rumah-rumah perizinan segala macam tanpa diurus. Banyak sekali orang harus mati, tidak ada rumah, ada yang jatuh sambil tidur balita dan tidur di bawah kolong jembatan. Banyak orang itu tidak tahu ada BPJS. Nah sekarang kita buat mereka tahu. Anda ada masalah apa saja, mau usaha, mau apapun, Anda punya kesulitan apapun, jangan bunuh diri. Anda mau cerai pun, dipukul suami atau dipukul istri pun, kan istri juga bisa pukul suami, hati-hati. Itu jawabannya masing-masing, harus sama-sama kan, kalau cerai sama. Itu yang terdekat, dia datang ke kantor lurah, kantor camat. Dan di situ, saudara setahu. Dulu saya jadi bupati, RT semua lapor sama saya, di wilayah itu ada persediaan kain kafan dan 8 keping papan tidak. Pada tempat saya itu 93% muslim. Kita bisa bayangkan sih 53% muslim di daerah. Kalau orang meninggal gak ada papan, muslim langsung mau kubur lagi. Gak ada papan mau nyari kemana, mau gergaji. Papan bahasa juga repot. Masih papan kering, belum lagi kain kafan. Itu orang harus tahu. Itu gunanya RT/RW kita, saya lagi siapkan pergub. Kita mau pilih langsung sendiri, kita tunjuk kita gaji. Supaya dia bisa membantu lurah melakukan kondisi. Kecuali di daerah itu banyak calon RT yang baik, calon RW yang baik, baru kita izinkan rakyat bantu kami ini. Tapi kalau tidak, kita putuskan. Karena sekarang RT RW kita tuh lebih baik open dua lapak saja. Lapak parkir, taman ini, potong pohon, pasang konblok, itu semua dibiarkan duit. Bikin ya macam-macam kios, bikin kos-kosan macam-macam, bikin rumah sewa. Nah ini semua pekerjaan yang berat. Sama waktu saya menggusur sentiok sungai, dia bilang gini sama orang saya, tahu gak saya sejak tahun berapa tinggal di sini? Sejak tahun 75. Udah hampir 40 tahun, 39 tahun. Jadi Jakarta ini banyak orang salah, dia kira benar. Nah tugas kita sebagai pembantu rumah tangga tadi, seperti saya, untuk merapikan ini rumah. Supaya Jakarta jadi kota modern yang tertata rapi tapi layak dihuni dan tentu saja manusiawi dengan PNS-PNS dengan birokrat-birokrat yang siap melayani. Ini yang kita cita-cita bersama. Terima kasih. Terima kasih kepada pelaksana tugas Gubernur Provinsi DKI.
siap semuanya siap-siap kalau misalnya untuk Mas, duduk. Ya, kita mau mengambil foto pribadi, kami mohon untuk bertahan sejenak karena mengenai waktu. Rekan-rekan yang lain juga belum berfoto. Kami persilakan dari barisan yang ketiga. Ya, kita lagi siapkan SK, Bu. Nah, itu masih ada proses. Nanti Monas akan dikelola di satu UPT. UPT yang Cawan ini. Jadi dia punya halaman. Jadi kita ingin 82 hektar ini dikelola mereka langsung. Sehingga nanti pun kita bisa dengan mudah membedakan orang yang betul-betul ke Monas pengen naik ke Cawan. Nah, kalau naik ke Cawan kan bayar sekarang. Kita pindahin loketnya ke depan sama kan. Jadi kalau kamu mau ke Monas sudah bayar dari depan sama saja. Cuma yang jadi masalah kan orang yang olahraga pagi gimana? Jadi TNI Polri tidak perlu bayar agar kartu anggota. Kalau orang biasa gimana kalau pegawai-pegawai olahraga? Kita harapkan dia bayar uang anggota 50.000 saja satu tahun. Ini bisa dapat baju kaos, dapat kartu lagi. Jadi juga saya tidak tahu apa dari kartu dari ATM Bank DKI juga yang sponsorin sehingga mereka juga jadi nasabah. Ini penting untuk menjaga kebersihan. Dia bisa merasa memiliki. Jadi kalau yang udah macam-macam, kita akan coret, dia harus bayar 5.000. Bayar 5.000 sekalian masuk. Sehingga Monas ini bisa jadi steril untuk orang-orang yang pengen manfaatkan yang baik. Kita akan terus lakukan. Kita akan terus lakukan secara bertahap. Dalam dulu, dorong keluar, nanti kan bertahap. Dari kepolisian, dari POM, TPN ya, dari garnisun, semua sudah sepakat. Lalu terkait dengan kemarin itu seperti apa? Karena Sopo PP-nya juga yang di sana kan mereka nggak bertanggung jawab, apakah ada dalam liar-liar? Jadi bertahap. Masih kita bertahap. Ini makanya masih bertanggung jawabnya satu manajer. Kalau Satpol PP nggak mau bantu, dia bisa tegur, dia bisa panggil polisi, bisa panggil tentara, semua. Makanya sekarang kan nggak ada tuan gitu kan. Dari dulu kan begitu, tuduh-menuduh, ini bukan wilayah saya, itu bukan dari saya, itu bukan orang saya, nanti macam-macam lah. Makanya sekarang kita pengen satu orang. Tapi untuk yang penanggulangan penertiban yang di luar itu, Mas, apa sistem apa? Sama aja, kita dengan sistem dari disub semua kan melakukan. Kita dalamnya lu beresin, bertahap lah. Kalau mau berantem itu jangan 10 orang, pilih satu-satu. Perang gerilya aja. Saya kira kita utamakan IRTI jadi dulu. Kita lagi bangun, mungkin Agustus akan jadi. Nah, sekarang pun kita mulai percetipan IRTI itu hanya boleh 387, kalau masalah. Lebih dari itu kita akan usir. Karena IRTI kita akan bagusin, kita latih mereka. Nah, kita harap nanti PKL yang terlatih baik, makanan yang baik, tidak mengandung kimia segala macam, inilah yang akan beranak-pinak ke seluruh taman dan trotoar. Nanti pun kami akan seluruh trotoar taman, PKL-PKL itu akan kami tempatkan di mana yang tidak mengganggu lalu lintas, dan kami akan minta potongan uang melalui Bank DKI tiap bulan. Dapat 5.000, dapat 10.000, ini juga pemasukan untuk menolong mereka. Karena selamanya mereka bayarnya lebih mahal kepada preman-preman. Bisa 20.000, bisa 60.000. Bayar kepada oknum-oknum kantor lurah, oknum RW, oknum camat, itu yang terjadi sekarang. Sekarang kita ingin semua masuk ke Bank DKI, langsung auto debit sebagai PAD. Makanya Bank DKI saya tugaskan, harus kerja keras ini. Karena semua pegawai, semua kartu anggotanya, kartu pegawai adalah ATM bank seperti ini. Nggak ada lagi yang model-model gini, saya tidak mau lagi buang-buang uang aja ini. Nggak ada gunanya kok ini, kok. Ini buat gesek apa? Buat ganjel pintu hotel aja ini. Supaya tak nyala itu. Nggak ada apa-apa. Kalau ini fungsi, ya saya kereta api bisa pakai kan. Mau naik bus bisa pakai, itu lebih jelas. Menghadapi bulan Ramadhan ini, ada laporan dari Bepros tentang rumah makan di Jakarta. Saya kira biasa aja Jakarta, kalau ada tempat terbuka, ya jendela mesti tutup. Ya nggak mesti tutup dong. Yang puasa kan nggak semua orang. Kalau teman-teman saya kan dari sekolah muslim. Justru orang muslim dapat pahala lebih banyak tuh kalau ada orang makan.
Nggak makan kan. Tapi ya itu tutup lah. Tutup, tapi bukan berarti ditutup tokonya. Yang nggak puasa banyak. Perempuan muslim juga kalau lagi datang bulan nggak puasa. Jadi orang sakit juga nggak puasa. Jadi nggak usah aneh-aneh juga. Itu biasa-biasa aja. Kalau tempat hiburan, Pak? Tempat hiburan kita tutup. Beberapa itu kita tutup, tapi beberapa bisa buka. Tergantung ada di mana. Kalau daerah hotel, daerah mana, Anda bisa buka. Jadi mungkin ada 800 lebih, mungkin yang agak menonjol, kita bisa tutup aja. Karena kenapa? Karena ada, kita mau ada azan, ada tarawih, macam-macam kan. Kalau ada pakwiku-pakwiku kan mengganggu orang juga, orang mau tarawih. Nah, itu juga seperti itu. Tapi kita bantu mau balik, begitu Anda balik lagi, kami tidak kenakan pipirin. Jadi kan kami kenakan Anda melanggar perjanjian. Maka saya bisa pidana dengan Anda. Kita akan turun dia tuh. Kalau yang ada KTP DKI, kita akan serahkan pada lurahnya. Biar lurah yang membina, mengetahui kondisi seperti apa. Kalau kamu kan calon, pelayanannya harus mulai di TGSP. Supaya dia mulai tahu, hampir semua urusan izin kan ada nyenggol SKPD. Kalau kamu udah bantu dia jadi biro jasa, kamu akan merasakan SKPD mana yang menghalangi kamu kan? Kamu baca catatan. Jadi waktu kamu udah tahu, dikembalikan ke SKPD itu, Anda sudah bisa memperbaiki kelakuan mereka. Mereka yang begitu baru, Anda langsung dibawa mereka, Anda ikut ditekan mereka untuk menipu rakyat lagi, misalnya, mempersulit rakyat lagi. Nah, sekarang Anda sudah kasih wewenang sebagai biro jasa nih, mewakili saya. Jadi orang Jakarta mau urusan apa saja, Anda pikirin. Penuhin kepala, perut, dompet. Anda pikirin aja itu semua. Nah, jadi kalau tadi dapat poin, SKPD macam-macam, mencatat siapa yang macam-macam. Kita akan masukin data secara software, nanti keluar catatan merah buat si A, si B yang di SKPD. Nah itu sistem yang tidak pasang, saya harap September sudah mulai jalan sistemnya. Kalau saya tidak perlu September, juri-juri sudah bisa jalan. Karena sistem seperti inilah kita bisa mengontrol PNS-PNS kita. Karena baru CMC kan, calon kan? Iya. Nah kalau dia macam-macam, keluarin aja. Itu sampai kapan Pak? Kelurahan? Bisa setengah tahun, bisa setahun, sampai mereka kuasai, sampai ini semua, saya kira minimal paling cepat setengah tahun. Karena setengah tahun ini udah mesti siapkan lagi orang lain yang pengen di situ. Kalau begitu 12,5 juta, mungkin banyak orang pengen turun ke situ. Orang pengen dekat rumah. Ini satu sistem yang total berbeda. Saya kira ini jadi model seluruh Indonesia nanti. Sehingga kami tinggalkan tempat ini pun di DKI, siapapun terpilih gubernur, wakil gubernur, dia nggak bisa rubah lagi. Orang akan protes. Jadi ada sebuah bibit budaya baru yang kita tanamkan. Tapi bagi saya ini ada satu modal. Ada 1000 orang lebih masuk ke sini. Ini modal. Ini pertama kali Pak? Langsung ke PKP? Enggak, kecuali Anda guru. Dokter. Medis. Itu kan langsung pelayanan juga mereka. Nah, tapi di luar itu semua harus sama. Karena Anda akan berhadapan kan? Pol PP juga ada izin. Semua dinas ada izin juga. Di kita nih, dan orang tuh pusing. Urus izinnya ke dinas mana kan. Nah sekarang yang pusing nih, yang PTSP harus pusing. Sama kayak bank lah. Kita ke bank kita mana ngerti sih, kalau mau kirim Rusia tuh mesti beli dolar Amerika, dibalik lagi, konversi lagi, dihack lagi, kita gak ngerti. Biar orang bank yang pusing. Lu yang pusing, kita gak mau tahu. Saya mau deposito, kamu gimana untung, gimana rugi, gimana nyetor ke BI, lu yang pusing. Emang gua ngapain gua pusing? Yang penting saya ada duit, saya berapa nih? Kamu yang ngitungin. Sisa berapa kamu yang ngitungin, ya kayak gitu. Seratus bidang itu harus kuasai. Jadi ibaratnya tuh mereka anak-anak pintar nih, ngerti komputer. Begitu orang datang kamu, masalahnya apa? Pak itu misalnya saya dipukul suami saya, bantu saya Pak. Langsung dia mesti kontak siapa? Ada yang P2T itu loh, yang pelindungan terhadap korban. Dia harus tahu. Kalau dia bingung, dia lapor ke lurahnya. Makanya lurah itu kayak kepala asrama. Kan? Kalau lurah nggak ngerti, lapor camatnya. Camat nggak ngerti, lapor wali kotanya. Namanya wali kota nggak lagi tidur, Pak. Ini penting ini. Ini mesti langsung kontak. Jadi semua telepon harus jelas. Ini sistemnya harus jalan. BKP, BPKD. BPKD kita belum ganti. Kalau saya ganti, saya mesti tulis surat kepada Mendagri. Nah, saya tunggu dulu hasil 9 Juli. Nomor 1 apa nomor 2? Kalau nomor 2 kalah, ya saya nggak usah ganti, tunggu bos pulang aja. Jadi September. Ini nomor berapa, Pak? Hah? Saya sih pengennya nomor 1. Kenapa yang menunggu sampai? Hah? Yang prioritas BPKD? Bisa aja. Banyak yang bisa kita ganti.
apa aja Pak kecuali yang jadi masalah itu, temuan kan itu bisa juga PU diganti juga. Kecuali itu Pak, ada yang lain nggak? Hasil temuan sementara kan itu aja. Perumahan juga kalau nggak beres diganti. Kalau perumahan nggak beres kita nggak ganti. Nah kalau dia nggak beresin sistem semua orang di debat di Bank DKI kita nggak ganti. Ya Pak. Nah tapi kalau 9 Juli Pak Jokowi kalah, ya tunggu bos pulang. Kalau dia gugat, September tuh baru balik tuh. Jadi September baru balik. Ya kita kerja dengan yang ada dulu lah. Kalau menang langsung ganti Pak? Kalau menang kita akan usul kalau dia nggak bertobat.